Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Andi Clara. Video kali ini aku mau nge-review peeling serum dari PPCU yang AHBHPHA. Itu harganya di bawah 20.000 guys. Oh my god, peeling serum harganya di bawah 20.000. Hasilnya kayak gimana ya? Kalau kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Untuk packaging dusnya ada seperti ini ya. Ada tulisannya PPCU AHBHPHA peeling serum. Untuk netonya dia 20 ml. Di sampingnya dia ada gambar packaging botolnya. Tuh. Tampak sampingnya dia tuh ada klaim produknya, ada cara pakai, ada ingredients. Di bawahnya ada nomor BPOM. Ada expirednya juga. Dan ini packaging peeling serumnya, dia seperti serum biasanya ya. Botol kaca, terus dia pakai pipet. Super simple. Untuk klaim produknya di sini aku bacain, katanya dia itu udah mengandung AHBHPHA yang totalnya 6% peeling active solution yang manfaatnya untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan membantu membersihkan komedo. Serta dia juga ada niacinamide-nya 1% yang membantu mencairkan kulit sehingga tidak tampak kusam lagi, guys. Jadi klaim produk dari peeling serum ini dia tuh manfaatnya untuk mengangkat sel kulit mati dan membersihkan komedo yang ada di wajah kita, guys. Serta dia bisa mencerahkan dan dia bikin kulit wajah terasa lembab dan gak iritasi, guys. Untuk tekstur ada seperti ini. Taruh di tangan. Nih guys, dia tuh kental ya. Terus juga warnanya bening. Teksturnya dia kayak serum pada umumnya, guys. Dan untuk wanginya, wanginya tuh kayak asam-asam gitu. Dan menurut aku nggak ganggu sih. Jadi sekarang aku mau ngasih liatin cara pakai aku. Biasanya aku tuh pakai 5 tetes karena anjurannya tuh dipakai 5 sampai 10 tetes, guys. Aku taruh di tangannya 5 tetes. 1 2 3 4 5. Ini udah 5 tetes, guys. Setelah itu aku langsung apply di wajah aku seperti ini. Aku ratakan. Dan ini udah rata, guys, di wajah aku. Kalian bisa diamkan selama 10 menit, setelah itu kalian bilas. A few minutes later. Dan ini aku udah bilas, guys. Sekarang aku mau ngasih tau hasil lumayan aku pakai peeling serum ini, guys. Jadi aku tuh udah makainya selama 4 kali sama yang tadi, udah 4 kali. Dalam seminggu aku tuh pakai sekali aja karena anjurannya tuh dipakai sekali sampai 2 kali aja. Saat pemakaian pertama, di wajah aku tuh dia memberikan efek kayak perih gitu, guys, di bagian hidung. Mungkin karena ada komedo ya kan, katanya dia bisa membersihkan komedo. Jadi aku mikir ini perih karena dia untuk membersihkan komedo aku di sini sama di sini. Dan minggu kedua pun sama, guys, masih ada rasa perihnya di bagian hidung aja sama di sini dikit. Tapi tuh perihnya cuma beberapa detik aja, guys, nggak sampai beberapa menit gitu, enggak. Terus di minggu ketiga pun sama, dia masih ada rasa perihnya gitu di hidung ya sama di dagu, karena tuh di bagian hidung sama dagu aku ada komedonya. Dan hari keempatnya pun sama, guys, masih ada rasa kecikitnya gitu di bagian hidung sama di dagu. Hasilnya tuh setelah aku bilas, wajah aku tuh terasa lebih lembut halus gitu, guys, walaupun di bagian hidung sama di dagu tuh masih ada rasa kasar gitu dibanding aku pakai eksfoliat wajah yang biasanya aku tuh sekali pakai langsung terasa lembut banget wajah aku. Hidung, dagu pun terasa halus banget, nggak ada rasa kasarnya seperti ini. Ini kan pertama kali aku pakai peeling serum dan hasilnya ternyata nggak terlalu halus gitu saat aku pakai si exfoliant wajah biasanya. Tapi untuk klaim produk yang membersihkan komedo, iya guys, aku merasakan setelah pakai itu komedo aku terasa lebih dikit gitu, yang tadinya agak banyak gitu, tapi setelah pakai itu kayak hempas gitu, guys, beberapa gitu komedonya hilang. Dan untuk klaim produk yang mencerahkan, iya guys, aku merasakan setelah pakai itu wajahku terasa lebih cerah gitu, jadi nggak kusam, guys, setelah pakai ini, benar klaim produknya. Dan satu lagi klaim produknya melembabkan, iya guys, wajahku tuh setelah pakai ini terasa lembab banget, aku suka, nggak kering sama sekali pakai peeling serum ini.
Jadi segitu aja video aku untuk review peeling serum dari PPC yang AHBHPA ini. Menurut aku ini tuh recommended banget guys buat kalian yang lagi mau exfoliate wajah. Aku saranin kalian tuh pakai peeling serum dari PPC ini karena dia tuh walaupun harganya murah, tapi dia tuh hasilnya memuaskan banget guys. Aku beli di Shopee guys dengan harga Rp16.675. Oh my god guys, di bawah 20.000 kalian udah bisa dapetin peeling serum sebagus ini menurut aku. Yang aku tahu ya peeling serum tuh harganya mahal-mahal loh guys. Linknya aku bakal taruh di description box, jadi kalau kalian mau beli kalian tinggal klik aja yang udah aku taruh. Oke, semoga video aku bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. See you next video. Bye bye.